Itu saya sampai bilang gitu dalam hati, wah pulang gak mau tinju lagi lah, ternyata tinju berat. Mungkin belum menguasai teknik juga. Iya. Oke, kita ketemu lagi di obrolan Der. Abang, kalau abang kan asli, kalau nyoy apa, mbaknya asli juga Semarang? Cilacap. Kenalnya di sekolah? Di Semarang sih, di Semarang. Ikut saudaranya di Cilacap. Nah, apa sih bang, misalnya dari tadi sudah sekarang berkecimpung juga dari profesi, tadi sudah pernah merasakan perak ya, perak SEA Games gitu. Apa cita-cita abang lagi, merasa kecintaannya ke dunia, ya sekarang dari boxing ke kickboxing? Kenapa nggak di boxing terus? Kenapa jadi ke kickboxing? Kalau saya sendiri ya kepengennya di boxing juga bang, biar sama-sama jalan dua-duanya tuh. Ya kickboxing, ya boxing. Karena sebenarnya kickboxing itu hati saya belum bisa hilang dari boxing bang, tetap masih ada rasa sukanya sama boxing. Karena memang di kickboxing juga kita lebih ke boxing juga itunya ya. Cuma kadang-kadang kita ada apa pakai kaki dan itu yang nggak bisa. Kalau ada nggak rasa kaget kan, karena kita tahu orang boxing misal kayak kemarin kita aja ketemu aja kiri kanan siku gitu, ke saya kayak masih ini masih apa masih tidak bisa menempatkan kaki, padahal kaki itu perlu ya menentukan ke apa ketahanan ya, ketahanan pas saat dipukul gitu ya. Apa cita-cita ini Bang Amri yang belum tercapai nih, yang ke depan mungkin Bang Amri di masa pensiun ASN juga akan melakukan apa kayak gitu, atau selama sekarang masih bekerja ada nggak yang mau diwujudkan? Kalau saya ya nggak ada sih bang, cuma kepingin ya hidup nyaman aja bang sama keluarga, nggak kepingin yang neko-neko lagi lah, tinggal ngatur hidup aja. Sudah harus menata ya. Iya. Tapi selama bang jadi sudah pernah rasakan petinju, pernah ninju orang nggak? Berantem gak? Kalau disalahi saya balas bang, kalau enggak pernah saya bang. Enggak, tapi pernah gak diaplikasikan? Pernah gak numbuh orang gitu ya, berantem gitu, pernah gak? Di jalan pernah bang. Pernah ya? Ceritanya gini, saya posisi lagi, saya lagi overweight, enggak pernah makan. Naik motor Simpang 5 bang. Pas tikungan dari Ahmad Yani mau ke Simpang 5 sini, macet, ini ada parkiran 2 sap, ini tengah saya kosong. Oke. Saya lewat tengah dimaki-maki bang sama tukang parkir. Saya turun tuh bang, peng jatuh langsung, temennya pada datang. Ini mah ngopo aku yang gitu, ada kabur. Itu saya nggak ngapa-ngapain, mau dia malah tiba-tiba maki-maki saya. Ya saya marah. Banyak nonton padahal itu orang lagi macet ya. Baru aja nggak pernah mukul-mukul orang, nggak pernah saya. Jadi pada saat dia terkapar gitu, abang bantu juga nggak dia? Tak biarin aja bang. Saya pergi aja. Wah, tapi kemarin aku jalan ya, kita bareng ke Simpang 5. Banyak yang kenal juga mungkin sama Bang Amri ya. Rata-rata juga ada yang tahu tentang tinju ya. Orang-orangnya sudah tua saya lihat gitu ya. Jadi apa ini? Yang teraplikasi kan baru sekali itu aja. Pernah lagi kamu keluar enggak pernah ya? Enggak pernah. Ada enggak pernah tawaran jadi bodyguard? Enggak ada ya, siapa tahu kan lihat badan abang besar, yuk mau enggak jadi bodyguard gitu, enggak ada ya. Ya pernah sih teman-teman bos itu aja sekali-sekali ya. Iya, tapi memang abang hanya berdiri aja ngelihatnya orang agak ini ya. Menu misalnya gini bang, tinju ya. Tinju itu kan sekarang berkembang, modern gitu. Kan ada yang cepet yang kalau sering samsak gitu ya, apa maxian ball ya. Maxian ball ya, deg-deg-deg-deg-deg gitu. Itu tujuannya itu apa sih bang? Cepatan aja, melatihin kecepatan aja bang. Melatihin kecepatan. Kan sepertinya sepele ya. Gitu ya. Tapi kalau yang gak bisa juga susah juga bang. Oh, sama kayak main ini ya, skipping ya. Iya. Skipping itu kan kelihatannya kan ngayun santai aja. Padahal sebenarnya kalau yang sudah relax, ngayun. Santai aja. Santai ya. Kalau petinju kan misalnya kalau lihat Mike Tyson latihan itu kan, silang kanan, silang kiri itu dia sudah biasa ya. Kalau gak bisa ya susah juga gitu. Susah juga ya. Apa sih pesan dari kalau misalnya istri abang jalan kayak gitu, karena tahu badan petinju, ada nggak kekhawatirannya mbaknya, jangan berantem ya, sabar-sabar di jalan, ada nggak kayak gitu? Kalau istri nggak pernah kayak gitu sih bang, nggak pernah larang kayak gitu. Saya dia tahu saya orangnya nggak pernah apa ya namanya, nggak pernah ribut-ribut di luar juga, dia udah tahu saya orangnya ya gimana ya, orang nggak pernah ribut-ribut, saya nggak pernah bikin ribut-ribut.
nyantai aja, senang-senang, kita mau senang-senang ngapain cari ribut-ribut. Ternyata gitu ya, makin apa, makin kalau kita memang sudah profesi sebagai petinju itu tidak seperti yang dibayangkan. Kadang kan orang bayangkannya, wah karena dia punya basic petinju, wah gitu ya. Bawaannya misalnya jumawa gitu ya, cari gara-gara aja gitu, melangkahnya tinggal. Saya tidak pernah gitu. Gak ada ya. Nah, kalau tinju itu ada lisensinya gak bang jadi pelatih? Ada. Gak ada pengen harapan menjadi pelatih tinju untuk di apa namanya dibawa ke nasional gitu, gak ada? Ya ada sih, kemauan kayak gitu masih ada. Masih ada ya. Ya mungkin karena sekarang pengurusannya kan lagi kurang bagus lah. Oh artinya ya, belum itu ya, belum tertarik untuk. Ya sementara masih banyak ngelatih di Sasana aja. Di Sasana, ada ngelatih berapa Sasana sih apa Bang Amri? Ya di situ aja, Sasana itu aja Bang. Di YTBK. Apa, YTBK ya. Itu jadwalnya berarti seminggu berapa kali ngelatih? Lima kali Bang. Senin sampai Jumat aja. Senin sampai Jumat aja. Berarti itu tiap hari latihan gitu ya. Tapi kalau Bang Amri-nya tiap hari latihan aku lihat ya. Iya, simpang 5 pagi pasti. Pagi Bang. Simpang 5 habis subuh ya, langsung. Kadang-kadang naik sepeda. Iya, kadang-kadang sekali-sekali. Nah, apa sih menu makanan yang harus dikonsumsi kalau kadang makan putih telur biar protein ya, biar bisa mengembangkan badan segala macam. Kalau petinju biasanya menu favoritnya apa? Kalau makan? Kalau makan untuk di sini sama aja, biasa aja Bang. Nggak ada makanan kecuali pas lagi ada mau apa ya, kayak mau tanding gitu. Mau tanding, terus apalagi yang overweight itu harus memang atur-atur makan. Sebenarnya kalau overweight kan, kalau petinju itu kadang-kadang ini overweight, dia untuk mencapai berat timbang badan itu dia latihan. Sebenarnya yang paling efektif untuk nurunkan berat badan itu apa tuh Bang? Selain gak makan ya? Ya harus lari. Nomor satu lari Bang, harus lari. Lari? Iya. Lari itu berapa kilo? Minimal tuh harus di atas 30 menit Bang, bisa mulai pembakaran lemak. Di atas 30 menit ya? Siang-siang pakai jaket plastik Bang, wah enak gitu. Harus pakai jaket plastik ya? Iya, tapi kalau bagusnya sih bebas, pakai baju aja. Tapi kalau biasanya kalau pakai jaket plastik nanti selesai, gampang naik biasanya gitu Bang. Harusnya penurunan berat badan memang harus pakai baju-baju biasa, sama diatur pola makannya gitu aja udah bagus. Pola nah kadang kan kita udah latihan nih kayak misalnya main apa lari berapa kilo minimal kita ya, untuk 10 kilo gitu. Nah. Menyiksa nggak ya? Kadang-kadang kita lihat petinju itu kan mau main dia harus mengurangi berat badannya. Nah berarti dia misal untuk mencapai berat badan misalnya kayak abang kelas amatir kemarin turun tuh kelas 91 saya 91 kadang 81 91 sampai 81 gitu ya. Berarti dia ada range-nya ya? Tidak persis, misalnya di kelas 41,5 harus persis lawannya 41,5 juga enggak? Harus, enggak boleh lebih Bang. Harus pemain kalau berat badan 45 harus 45, kurang boleh, lebih enggak boleh. Lebih harus diturunin. Oh, jadi kalau 44,9 boleh. Sudah masuk kategori ya. 45. Batas toleransinya kurang berapa? Misalnya kalau kita mau turun di kelas 45, kalau 42 boleh enggak? Boleh sih, tergantung orangnya, tinggal mau berani atau enggak gitu tau. Oh karena berat badan itu memengaruhi pukulan juga ya? Iya betul. Ada yang gitu juga Bang, karena wes enggak apa-apa yang penting main, ada gitu juga. Iya. Padahal lebih bagus, kalau saya sendiri lebih bagus overweight, soalnya overweight nanti turun. Kita terus habis timbang kita makan pasti kan beratnya naik lagi, lebih dapat kekuatan lagi, powernya lebih tinggi dari lawan loh. Wah seru ya. Nah ini sebenarnya tinju itu perkembangannya gimana sih Bang, tinju secara nasional? Apa kalau dulu kan tinju itu kayaknya misalnya kita ngelihat ada Oscar De La Hoya, hampir setiap hari Minggu itu ada tayangan dari Las Vegas ya tinju segala macam. Nah kalau sekarang kan kayaknya kurang terdengar tinju. Apa memang pertumbuhannya kurang atau memang kita yang nggak ada lagi yang menyiarkan, gimana sih perkembangannya menurut apa ini Bang Amri? Ya kemungkinan penyiarnya yang berkurang ya Bang, tapi kalau di luar negeri kompetisi itu hampir setiap hari ya Bang. Saya yang sering ke Thailand, ke Jepang itu malah hampir setiap hari itu ada pertandingan, makanya mereka jam terbangnya bagus-bagus Bang. Beda sama petinju Indonesia aja ada event paling 1 tahun 2 kali, kadang
kadang hanya satu kali. Makanya kita untuk dapat jam terbang susah di Indonesia, Bang. Itu yang menjadi, apalagi biju profesional di Indonesia itu bayaran aja mungkin 6 ronde 500.000. Dapat apa, Bang? Kasihan loh, Bang. 6 ronde 500.000 kadang bayarannya, Bang. Makanya mereka kadang sering banyak main ke luar negeri. Main 6 ronde bayar 5 juta, 5 juta, 6 juta pada mau di sana, Bang. Walaupun di sana dipukuli sama orang luar sana. Iya. Yeah. Daripada main di Indonesia dapat 500.000, Bang. Kalau saya enggak mau, saya hanya cukup di amatir aja. Iya, karena tadi efek setelah bertinju itu ya. Iya. Geger otak. Nah, kalau ada yang meninggal itu biasanya gara-gara apa sih? Ya, mungkin itu memang apa ya namanya? Udah ya satu ajal. Ajal ya. Ajal. Kita mungkin tidak ingin berpolemik, iya. Ya ajal kita bilang. Mungkin ya. Ada dia ada cedera waktu di dalam latihannya. Tidak terdeteksi dokter mungkin, iya, gitu ya. Terus dia model tipenya, pelatihnya maunya setiap hari harus pukul-pukulan terus. Itu kan juga enggak bagus, Bang. Model pelatih begitu. Kayak film apa ya? Ada film yang Jackie Chan ya, sama anaknya Will Smith ya. Pelatih lawannya itu kan taunya dia skopatah kan gitu ya, pukul gitu. Oh, ternyata sebenarnya tinju itu ya masing-masing kembali lagi ke gaya strateginya ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi, itu tinju itu ada gaya ortodok. Gaya ortodok itu gimana sih? Ortodok tuh yang biasa gini, Bang. Yang tangan kiri di depan. Oh, itu ortodok? Ortodok. Yang kidal gini. Huh? Kalau yang fighter tuh maju aja, Bang. Gak ada mundur sama dia ya? Iya. Fighter. Makanya saya bilang, ini tipe orangnya fighter atau ortodok gitu. Berarti kalau ortodok dia kayak macam stay. Dengan kuda-kuda kakinya sambil ya tangan apakah kiri di depan, tangan kiri depan. Tangan kiri depan. Ya, kalau kidal kan tangan kanan yang di depan. Oke, berarti tinggal powernya masing-masing ya. Gitu ya. Tapi rata-rata petinju kalau kirinya di depan, yang menjadi senjata pamungkasnya itu kiri apa kanan biasanya? Kanan biasanya. Kanan. Artinya kiri ini hanya membuka ya, ruang ya. Betul. Kanan ini menghajar gitu. Ya, kayak kidal juga begitu, Bang. Ini panjang-panjang kirinya keluar. Lebih keras ya kidal biasanya. Pertama kali abang main tinju itu kena pukul itu yang paling sakit itu waktu dipukul apa gitu? Gemetar gitu. Wah, saya sampai bilang gini ya, kena waktu main di Makassar, pertama kali main menang, lawannya masih bisa berimbang lah. Yang main berikutnya, main keduanya, lawannya lebih bagus, Bang. Kena pukul atas. Tank ini duduk, kasih minum pelatih, dalam hati bisa bilang, wah pulang, gak mau tinju lagi lah. Ternyata tinju berat ya ini. Tapi nyatanya sampai sekarang enjoy ikut tinju, karena mungkin dulu belum jam terbang tadi ya, kembalinya jam ya. Terbangnya. Jadi waktu kena pukul, mental udah kena ya. Iya. Begitu duduk istirahat di ring itu dikasih minum, pikiran cuma satu, pokoknya ini terakhir aku bertinju dah gitu. Bener ya. Bang, itu saya sampai bilang gitu dalam mati, wah pulang nggak mau tinju lagi lah. Ternyata tinju berat. Mungkin belum muasai teknik juga. Iya. Karena sebenarnya sekalipun dia petinju, bukan semua orang petinju itu yang dia rata-rata memang hobinya berantem, iya. Jadi memilih olahraga tinju bukan ya. Tapi kadang ada pilihan, tadi pengen terkenal ya, pengen apa ya, pengen cepat masuk TV gitu ya. Dan olahraga tinju kan jarang orang mau ya. Orang tuanya pasti yang banyak yang larang. Iya. Kadang anaknya, oh jangan ikut tinju, ah tinju keras olahraganya gini-gini. Pasti orang tuanya banyak yang bilang gitu ke anak-anaknya yang mau ikut tinju. Tapi kalau kita udah menguasai teknik, udah kuat secara fisiknya, enggak masalah, Bang. Tinju itu lah, dia mukul, kita mukul juga. Pada saat-saat mukul. Jadi sebenarnya tinju ini termasuk olahraga yang efektif enggak kalau ada anak yang hiperaktif, yang suka berantem atau segala macam? Apakah tinju itu termasuk olahraga yang apa ya, yang cocok untuk menyerap energi-energi seperti itu? Harusnya efektif, Bang, daripada dia apa namanya, daripada buat kerusuhan di jalan, lebih bagus disalurkan jadi atlet aja lebih bagus. Iya, sama kayak mungkin balapan motor itu ya, apa balapan liar ya, harusnya ke masuk ke sirkuit gitu daripada bikin rusuh di jalan ya. Dari dua sekarang putra-putrinya enggak ada yang hobi olahraga enggak? Belum kelihatan, Bang. Belum ada yang suka olahraga ya? Belum. Atau memang Bang Amri punya komitmen di dalam diri, aku tidak akan pernah mengenalkan tinju ke mereka gitu. Tapi kadang ya
ya saya sendiri tergantung anaknya sih bang kalau saya. Ya kadang kepengen mau ikut latihan, ayo ikut aja gitu tempat latihan. Tapi kadang-kadang kan memang harus dari bapaknya dulu. Misal orang dibelikan baju basket, kita belikan baju sarung tinju gitu. Enggak, kalau saya enggak. Enggak ada. Kalau saya biar anaknya sendiri yang memilih mau jadi apa, kita tinggal apa didukung aja gitu. Karena kan lucu ya, kadang-kadang kita lucunya gini. Kalau anak, "Eh, nak, mau kemana? Main basket gitu kan?" Bapak belajar mukul orang gitu. Mungkin agak-agak berlawanan dengan kata hati di situ ya. Mungkin kan, benar? Iya. Kalau seandainya ini apa namanya? Ya, batas usia maksimal untuk bertinju itu umur berapa sebenarnya? Di Indonesia 40 tahun masih bisa main asal dia masih siap fisik aja, Bang. Kalau rata-rata kadang usia Indonesia 40 tahun kan udah malas ya kan gitu ya. Kalau di luar negeri kan sampai 50 juga ada. Iya, iya. Karena kadang-kadang luar negeri itu entertain untuk adu berantem itu memang laku ya. Dari ya, kalau sama luar kita kalah di paling ya suplemen lah. Suplemennya beda lah sama iya. Di tempat kita. Karena favorit kita sate bakar, Bang. Nasi goreng. Kalau sama mereka mungkin itu dihindarin ya. Enggak boleh gitu. Gorengan itu wah susah itu, Bang. Padahal gorengan itu musuh ya. Paling enak itu, Bang. Padahal musuhnya orang olahragawan itu gorengan ya. Tapi sama kita itu udah makanan favorit ya. Yang kalau mau dilupakan tuh gak bisa gitu. Nah ada kiat khusus gak bang untuk napas? Karena kan kalau kita kadang mau berantem aja. Misalnya nyali itu kuat, semua kuat. Tapi karena berdetak semua jantung semua kenceng. Kadang mukul itu bisa ini kita kok jatuh atau apa segala macam gitu. Memang ada kiatnya gak untuk menjaga supaya napas itu panjang gitu? Yang penting itu aja, kiatnya itu apa namanya, yakin dan percaya diri dulu, tapi jangan berlebihan gitu. Karena kadang-kadang kayak mana mau yakin bang, kalau lawannya 180 badannya besar, kita kecil. Lah itu loh, yakin dulu yang penting, yakin dulu, siapa tahu ya mukul tiba-tiba jatuh, enggak tahu tuh. Iya, sebenarnya kalau tekniknya bertinju itu, kita lebih bagus menunggu dia menyerang atau kita menyerang duluan untuk pertama kali kita masuk ronde pertama ya. Untuk tahu bahwa dia anggap aja dia, oh tipenya dia ortodok, tipenya dia fighter gitu. Kalau saya gebrak pertama bang, kayak shock terapi gitu loh bang. Oh, kita, saya, kita jual ya, dulu ya. Sekali kasih gebrak dulu kencang, ngetes mentalnya dia. Oh. Kalau saya. Jadi sama kayak adu ayam sebenarnya ya. Jadi pertama sentakan pertama itu adalah bentuk mental kita pertama ya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba kita mau pertama dan dia tiba-tiba mau pertama juga ketemu di tengah gitu, mungkin dalam hati masing-masing mengira. Misal gini, kalau abang tipe tinju termasuk ortodok atau fighter? Ortodok saya. Kalau ketemu fighter apa menapanya? Ibaratnya jurus yang bagus untuk meredam fighter. Tiba-tiba kita ortodok. Ya itu kita apa namanya? Sering gerak bang, banyak gerak. Kayak lari kanan, lari kiri, mundur banyak. Lewan lihat. Apa lihat sasaran pukulannya dia, tangannya dia mau arah kemana, kita lihat. Ini mata juga harus berani lihat pukulan. Dan ini kalau walaupun pukulannya dia kena, tapi kita tahu datangnya kena blok sini, enggak begitu kaget. Tapi kalau tiba-tiba datang kita enggak tahu, oh kaget ternyata pukulannya berat. Padahal kan kalau kita tahu bisa ngeblok, bisa nangkis gitu loh. Iya ya, jadi sebenarnya pertama itu adalah memang adu gertak ya. Iya. Kita jual dulu sama dia. Makanya kan kadang tinju, kalau tinju profesional iya, kan mesti di face to face dulu bang. Habis penimbangan langsung face to face. Itu face to face itu termasuk mental ya? Iya, mental. Jatuhkan lawan bang. Mental lawan harus gitu. Saya kadang di tempat pertandingan kalau mau main ya, saya sama lawan kadang gak mau senyum bang. Tapi nanti kalau sudah selesai ya senyum. Itu ngetes mentalnya lawan sampai mana kuatnya. Wes pokoknya ketemu is pasang wajah marah terus. Pernah gak abang ketemu, berarti kalau abang ketemu itu pernah gak nyentuh sampai nyentuh kan biasanya ada? Oh enggak. Timbang berat badan kalau amatir enggak ada begitu. Tidak boleh ya. Iya. Jadi abang kalau dihitung dari pertama kali masuk ke ajang kita bilang kelas inilah resmi lah gitu. Misalnya beda kalau latihan. Abang udah berapa kali bertinju gitu? Kemungkinan kurang lebih ada 50 kali saya. 50 kali bertinju. Ada gak dampak pengaruhnya sekarang misalnya pada bertinju itu kan dipukul kepala kan?
jadi bego nggak sekarang misalnya gitu? Alhamdulillah enggak. Jadi pelupa gitu nggak? Ini ya. Bukan petinju tapi bego. Kalau dia itu kan itu geng. Kalau itu geng. Ada senior saya gitu kalau dipanggil ah ini deh. Ada ya? Ada soalnya dari efek pukul-pukulan terus bang dalam latihan pukul-pukulan ya sudah kena main juga sering banyak pukul-pukulan. Nah senior abang yang tadi gitu jadi apa dia? Jadi polisi ya bang. Bisa polisi? Polisi. Tapi kan setelah masuk polisi mungkin dampaknya ini ya setelah dia jadi polisi baru. Karena kan dia efeknya gak lari itu juga kan? Nggak. Bisa jadi 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Kayak Ahmad tadi. Orang, kadang kita lihatnya apa penyakitnya biasanya Parkinson ya? Kayak seperti Muhammad Ali. Legenda Muhammad Ali ya. Seorang Muhammad Ali kan apa namanya, tangan kan gak pernah di atas ya. Tangannya kan di bawah gini. Ini kepala. Pukul-pukul sedikit-sedikit kan lama-lama juga kopiar juga bang. Sepakat tadi ya. Iya namanya ini kepala ya. Jadi ya dikit-dikit disuntik dengan tinju-tinju ya kopiar juga ya istilahnya. Kalau saya, kalau bisa, kalau saya sendiri jangan sampai kena pukul-pukul. Mau badan sekeras siapa saya tidak apa-apa. Saya pernah nih rusuk dipukul sama lawan saya patah saya. Tapi final masih saya paksa main. Padahal buat bila-bila ini udah sakit. Saya paksa main. Oh, rusuk patah. Iya. Tapi masih bisa ya. Masih tak paksa padahal sakit. Saya semprot dulu. Main sudah enggak saya rasain lagi sampai selesai. Tapi kalau kepala, wah jangan sampai lah. Mending jangan. Pemain mending bagus saya tutupi gini dari mau pukul perut sakitnya masih bisa saya tahan. Kalau kepala kalau udah kena telak itu langsung jatuh. Tapi kan abang berapa kali pernah ini pernah kena kepala udah berapa kali yang paling menegangkan gitu misalnya langsung kita goyang oyong gitu sekali aja waktu itu lawan India bang ada apa event President Cup di Batam itu sampai saya tidur itu masih sakit iya pada posisi lagi saya menangkah ada pukulan nyasar kena tang jatuh langsung langsung dia menang jadinya iya. Ternyata India itu filosofinya memang gitu ya. Nasib. Enggak, nasib. Belakangan dia menang ya. Kayak film India kan. Enggak film dia betul. Ya kan film India kan kayak gitu ya. Dia padahal abang kan udah menang angka kan dihajar, tapi nanti dia terakhirnya bisa jadi juara ya. Ada enggak masih berinteraksi dengan teman-teman yang misalnya tadi kayak Laos gitu ada enggak berinteraksi sebagai sama petinju dulu pernah bermain gitu ada nggak kalau sekarang kan zaman media pada saat itu kan belum begitu ini ya rame media ada nggak gitu kalau yang dari luar nggak ada ya siapa tahu Bang Amri main Facebook tiba-tiba ada yang lihat nggak ya belum ketemu orang saya cari ya sudah pernah saya tapi belum udah dikonfirm tapi dia diam aja mungkin bilangnya kan mungkin susah tuh bahasanya. Oh ini ada Bang Reja bisa bahasa Thailand kan? Nak camkel kerana. Nah melihat ini Bang, misalnya sebelum kita akhirin ini, melihat kenakalan remaja gitu, yang sekarang mukul segala macam itu, di zaman abang juga sebenarnya hidup juga udah keras ya. Banyak segala macam berantem gitu. Mereka itu bisa enggak kadang-kadang kita ajak, kita arahkan tuh jadi bermain tinju? Apa sebenarnya kenakalan mereka itu hanya kenakalan tapi yang biasa, tapi begitu masuk ke ring tinju dia gemetaran juga ya? Ada juga yang begitu, Bang. Dia berani hanya di bawah, kadang udah di atasnya satu lawan satu, enggak berani juga ada. Iya. Apalagi sekarang udah jadi banyak netizen atau haters ya. Ngomongnya banyak dipakai jari ya. Tapi begitu sudah diajak fighter mungkin enggak berani ya. ya banyak pengalaman lah kita juga senang ini Abang Amri udah datang udah kita ngobrol harapannya apa sih Bang dengan kondisi sekarang kita berharap untuk anak-anak muda yang mungkin lagi susah menggeluti dunia tinju ada gak pesannya untuk mereka itu supaya bisa kayak Bang Amri tadi kan gak nyangka ya di umur 15 tahun kenal tinju dan di umur 22 sudah megang duit 50 juta pada saat itu. Beli apa duitnya waktu itu, Bang? Beli rumah itu, Bang, di Jalan Mataram itu waktu itu, Bang. Oh, pada saat itu sudah langsung beli rumah Jalan Mataram itu ya. Dan rumah itu udah lebih dari piagam yang apa? Iya. Medali yang kita ini ya, yang kita dapat gitu.
karena kita bisa berteduh di situ. Nah, pesannya apa nih Bang untuk anak-anak muda yang mungkin tadi ragu dengan tinju atau segala macam? Ya mungkin untuk anak-anak muda sekarang ya, karena kondisi lagi begini ya Bang, mungkin akan apa, kondisi pandemi yang segera berakhir, biar anak-anak muda biar bisa berkreasi dengan talentanya masing-masing. Iya. Oke, kita makasih nih Bang Amri. Siap, Bang. Udah datang di obrolan Lander nih. Siap. Dan semoga Bang Amri bisa menjadi inspirasi ya sama teman-teman obrolan Lander. Amin. Yang kita mau agak ngomong nakal tadi. Cuma kita masih ngobrol yang lebih edukatif lah. Siap. Nanti obrolan nakal baru kita bicarain sama timnya si Ahmad Soleha. Aku makasih Bang. Siap. Untuk ininya. Sama-sama Bang. Yuk. Siap.